ikan, kemudian ada kampolanya. Salam sejahtera untuk kita semua sahabat Kapten. Kapten Super Fishing kali ini akan melakukan aktivitas perfishing siang. Dan spot saya kali ini saya akan coba di sekitaran tebing Labu Lengke, Kecamatan Kadatua ya, sahabat Kapten. Karena saya lihat kondisi arus mungkin agak sedikit lebih kencang, tapi ini mungkin bisa jadi pertanda ada ikan. Semoga saja ada ikan predator ya. Jadi sahabat Kapten, terus saksikan video saya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon kiranya untuk di subscribe channel Kapten Super Fishing, untuk channel Kapten Super Fishing terus berkembang. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan selama ini kepada teman-teman sahabat Kapten Super Fishing. Salam.
Thank you.
sudah mulai ombak. Ya, sudah ombak keras. Jadi mungkin saya akan sudahi aktivitas perfishing saya hari ini, sahabat Captain. Karena ombaknya sudah begitu keras ya, dan arus juga sangat kuat. Lumayanlah, kita dapat 3 ekor. Lumayan sahabat Captain. Kita dapat 3 ekor ikan GT. Ya. Kita dapat 3 ekor ikan GT. Jadi kita sudahi saja spear fishing hari ini. Oke. Gracias.
Oke, sahabat Keton, kita langsung makan. Jadi ada perut ikan, kemudian ada kambolanya dan dagingnya, daging ikan GT tadi. Oke. Telur ikan ini, sahabat Keton.